Halo semua, Horas, Horas Sandayana, semuanya pada hari ini saya dengan Joshua Dian Tambunan, dengan YouTube saya Joshua Dian Tambunan, merekam dan juga membuat video. Saya mau ke membuat video saya ke dari Tasikmalaya ke mana? Ke arah Purwokerto. Purwokertonya naik kereta Serayu. Iki saya lagi di updated lagi di ini di stasiun Tasikmalaya. Lagi nunggu kereta Pak Serayu di stasiun Tasikmalaya. Update lagi di Tasikmalaya Station. Lagi melihat stasiun, kondisi-kondisi stasiun, penumpang nak. Nah, sebelum saya naik kereta KA, kereta api Serayu, saya lagi hunting dengan bertemu dengan kereta api Pasundan atau Kahuripan. Pasundan atau Kahuripan saya nggak tahu. Di jalur 1 ada kereta masuk Pasundan atau Kahuripan. Monggo disaksikan ya. Kalau ada video saya yang kurang lengkap, tolong di komentar entah Pasundan atau Kahuripan yang masuk. Mau lihat teh, yuk tonton video saya sampai akhir. Mau lihat tema godang Horas. Mohon perhatian, jadi jalur 2 dari arah timur sudah masuk kereta api Pasundan. Dari Surabaya tujuan akhir Kiara Condong. Jalur 2 dari arah timur sudah masuk kereta api Pasundan tujuan akhir Kiara Condong. Kepada para calon penumpang dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal di area stasiun. Hati-hati jalur 2 dari arah timur. Kereta Pasundan, yang masuk kereta Pasundan. Dengan ada Pak kondektur apa Pak PJKA. Ini dia CC201 atau CC203. Monggo, ayo ditonton. Semoga mengasihkan dan membuat kalian bahagia. Mulyate. Selamat sore dan selamat datang, dan mengucapkan kepada para penumpang kereta api Pasundan. Perjalanan Anda telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Terima kasih kami ucapkan atas kepercayaan Anda menggunakan jasa angkutan kereta api. Yuk kita lihat di depan Bapak kondektur. Ada Bapak masinis di depan, halo Bapak. Halo. Kak Pasundan, etama Kak Pasundan, semuanya teman. Tuh, sedayana Kak Pasundan, yuk.
Kak Batuna, Kak Samwana, masyarakat naik ke Pasundan yuk, ke dia, ke Atraina, ke stasiun Kiara Condong. Yuk kita lihat Pak Masinisnya. Itu dia Pak Masinisnya yang lagi berdinas di CC201 atau CC203, entah nama ininya apa, Masinisnya 203 kalau enggak CC201. Halo Bapak, salam kenal Pak. Ini dia Pak Masinisnya. Udah dulur Pak. Hujan, maaf kameranya ketutup, hujan gitu Pak Masinisnya. Horas, 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 petang yang mahita. Deru, inilah bunyi deru atau mesin dari lokomotif. Katanya lagi menunggu untuk diberangkatkan lokomotif CC203 9818 tipe induk dari Madiun KA dengan kereta api Pasundan dari Surabaya Gubeng ke Kiara Condong akan diberangkatkan di jalur 2 dari stasiun Tasikmalaya. Yuk, saksikan, diberangkatkan dari stasiun Tasikmalaya dengan Bapak Masinis. Ada di Bapak.
Dadah. Ayo, kita balik lagi. Kita atau saya mau pergi ke Purwokerto. Diberangkatkan dari stasiun Tasikmalaya pada pukul 16.34 dengan kereta api Serayu. Perjalanan awal dari stasiun Pasar Senen menuju Purwokerto yang saya naikin dari stasiun Tasikmalaya di daerah Jawa Barat menuju ke stasiun Purwokerto Daop 5. Lagi biasa semua sedayana iki lo lagi di stasiun. Penampakan stasiun di stasiun Tasikmalaya. Ada gunung keren, keren mantap. Keren indah. Yuk. Aku punya makanan. Makanan sejenis mie jaleha, kalau di Betawi namanya jaleha, kalau di sini namanya mie teng. Yuk, kita balik lagi. Maaf, saya baru buat video. Video saya nama anak Joshua Dian Tambunan. Saya suku Batak, keturunan Nippon dan keturunan Tionghoa. Saya jalan-jalan. Terserah mau jalan-jalan kemana yang mending mantap. Mengunjungi semua Indonesia. Aku buka dulu ya makanannya. Bentar. Halo. Mulai lagi dengan saya. Dimulai dengan saya Joshua dan Tambunan. Mau mengunjungi kota Purwokerto. Ditemenin makanan yang saya suka. Di Tasikmalaya. Ini dia namanya. Mite. Kita dulu. Saya kasih ininya ya. Kasih mie-nya. Bentukannya. Nah, ini khas Tasikmalaya. Mite. Dia sejenis makanan khas Betawi itu jaleha. Tapi dia ini nggak pakai apa. Nggak ada kayak rujak, apa kayak timun, asinan. Ini mie doang, terus ada kuah santan, ada cilok. Oh, enak. Yuk, makan. Makan dulu ya. Tak makan ya, A. Makan ya. Yuk, kita makan. Makan khas Tasikmalaya di stasiun Tasikmalaya. Ini namanya mie teng. Saya suka makanan tradisional. Saya lebih ke makanan. Banyak makan makanan tradisional. Mie teng. Mantap. Ada cilok ini. Terus mie, ada kerupuk. Ada timun, enak. Makan, Rek. Yuk. Yuk. Marmangan mahita, makan kita marmangan tu miteng duho. Mantap doau. Mau lihat tema godang. Inilah miteng aku makan. Selamat makan.
Halo, ini makanan aku makan. Nih, cilok. Ini mie teng dari Tasikmalaya. Ada cilok. Makan dulu, guys. Mantap doa, mantap. Mantap. Limonnya. Ini cilok. Ini cilok. Cilok. Lalu ya. Mantap. Maknyus mah ya. Mak melengsung. Mantap. Horas. Mantap. Horas. Oke, guys. Halo semua nak. Saya memberitahu bahwa kereta saya di stasiun Tasikmalaya yaitu KA Serayu segera masuk di jalur 2. Kereta api Serayu dari stasiun Pasar Senen, awalnya dari Pasar Senen ke stasiun akhir Purwokerto, yang saya naikin dari awal stasiun Tasikmalaya akan masuk di stasiun Tasikmalaya di jalur 2. Saksikan terus makanan dan semua perjalanan saya traveling ke semua Indonesia, ke seluruh daerah Indonesia. Makanan, budaya dan semuanya saya kunjungin. Maknyus, selamat menyaksikan. Lagi persiapan dulu sayangnya untuk merapikan masker karena habis makan mie teng. Saya ngapainnya makanan saat melakukan holiday atau traveling menggunakan moda transportasi apapun itu. Makanan tradisional maknyusnya mantap, nyak melengsung, mantapnya Marco top maknyus. Lama menyaksikan kereta api Serayu tiba di stasiun Tasikmalaya yang saya akan naiki menuju stasiun akhir, stasiun Purwokerto. Ini dia KA Serayu ditemenin makanan. Bapak. Kita cek dulu. Bapak. Halo. Oke, kita masuk dulu ya. Ayo, kita menggunakan kereta melakukan kegiatan traveling bersama makanan. Makanan tradisional khas Indonesia Tasikmalaya. Halo Bapak. Halo. Maaf ya Pak. Oke, lanjut. Pak, ekonomi 6 belakang ya Pak. Belakang paling belakang. Makasih Pak. Hah? Oh iya. Yuk Bapak. Halo Pak, say hey.
Selamat sore dan selamat datang dan ucapkan kepada para penumpang kereta api Serayu, perjalanan Anda telah kembali stasiun Tasikmalaya. Terima kasih kami ucapkan atas kepercayaan Anda menggunakan jasa angkutan kereta api. Halo Bapak, sehat Bapak. Halo. Ini dia penampakan di dalam rangkaian kereta api Serayu bersama makanan favorit saya. Mie ceng, pak mie tem atau mie jaleha, mie tem, misi. Permisi ya, maaf pak. Mie tem, misi, maaf ya. Punten bapak, misi. Halo, permisi. Ini di gerbong 6. Nomor piro ya? Ayo nomor saya nomor berapa ya? Dan dulu ya. Saya lupa nomornya. 9B mana ya? 9 situ, Pak. Nanti. D. Iya. Makanannya. Oke. Punten ya. Aku di sini maaf. Astagfirullah. Maaf ya. Kita coba makanan di restorasi kereta api di KA Serayu dari Tasikmalaya menuju ke stasiun Purwokerto. Yuk kita makan ini. Yuk. Kalau saya channelnya makan sambil transportasi. Misi, maaf ibu, maaf ya. Ini dia semuanya. Permisi, maaf ya, maaf, punten. Permisi. Misi ya pak, maaf. Misi, maaf, maaf, permisi, maaf. Kita makan. Misi adek. Permisi bapak, awal. Halo, mau kemana bapak? Ini kemana? Pampok Warto. Pokoknya Purwokerto ini. Iya. Oh, naikin dari Ciamis. Halo, bapak, ibu, mas. Sorry ya. Saya channelnya makan sambil jalan. Makan makanan. Ini di gerbong 4, penampakannya ini semuanya isinya di rangkaian kereta bogi ekonomi 4, nomor 4. Kita makan dulu. Halo, A. Halo. Misi, halo Bapak, Kakak, Teteh. Sorry ya. Misi, maaf. Punten, permisi ya. Maaf misi buat makanan di kereta channel makan maaf. Halo misi. Kita makan. Halo bapak. Aduh. Kasih pak. Halo bapak. Kita mau nyoba nasi serengseng.
Ada sisi sensing enggak? Sensingnya habis. Nah, itu siapa adanya? Tinggal kopi aja. Aduh, mie bakso. Hah? Kopi sama mie bakso. Mie bakso berapa hariannya? 25. Kalau kopi? 10.000. Mie bakso aja. Halo Mbak. Mbak Dayani. Ketemu lagi. Ini sorry. Ini halo saya Nah, sadulur semua nak. Ini penampakan ruang makan dari kereta api Serayu yang saya mau naiki, yang saya tuju ke stasiun akhir, stasiun yaitu Purwokerto. Dengan ada pramugari dan pramugara dari pelayanan dari kereta api Indonesia yang sangat the best, mantap. Yuk kita lihat cara mereka bekerja dengan bagus, the best job, good job, selling, good job, every moment and anything. Apapun itu semuanya bagus, pelayanannya bagus. Ini untuk minum. Yuk kita lihat keberangkatan kereta api Serayu yang diberangkatkan dari stasiun Tasikmalaya menuju stasiun akhir, stasiun Purwokerto Dap 5. Itu lokomotifnya. Lokomotifnya mana? Sini ya, Pak. Ini dia lokomotifnya. Kita lihat semboyan 35. Halo Bapak. Dadah. 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 Yuk kita makan. Yuk, kita makan dulu. Pak, ya? Ada kuah nggak? Ada. Ayo, Pak. Bawa, Pak. Dan ketemu lagi nih Mbak Mendayani ya. Emang pernah ketemu ya? Pernah kemarin. Kemarin? Iya. Oh, gak ingat. Mbak, dari stasiun Senen ya? Iya. Mau kemana? Ini mau ke Purwokerto. Purwokerto? Iya. Aslinya sana? Saya asli Pekalongan. Pekalongan? Iya. Mbak Handayani. Pramugaranya saya belum kenal. Kita kenalan dulu. Mau ke mana? Aku mau ke ini. Saya mau ke Purwokerto. Oh, asli sana? Iya. Uh-huh. Jadi biasa naik Serayu ya? Iya. Enggak sih, naik kereta aja. Yang penting hatiku aman sama kamu. Yang penting hatiku aman. Selamat. Umurnya kakak berapa? Hah? Umurnya kakak berapa? Umur aku 21. Masih ini ya, masih muda ya. Wah, aku manggil. Aku umurnya 23. 23. Gak apa-apa sih, manggil Mbak aja. Ya Mas ya, saya makan dulu ya. Oh iya. Oh iya ya. Ada tempat oh ya. Kita dulu ya Mas ya. Mas. Sorry.
makan. Kasih ya ayah. Oke. Okay. Iya. Nih, ayo. Nih ada tadi dari stasiun Tasikmalaya yang saya beli di luar stasiun ini. Witeng. Kita akan berkolaborasi dengan makanan dari kereta api yang saya suka, yaitu mie bakso. Nih, mantap jiwa. Enaknya full, mantap. Nih, Witeng. Kita campur dengan ini. Mie baso. Kita campur ya. Nah, ini mie baso dari PT KAI. Campur sama ini. Hangat. Mangan tohau, aku memangan. Iki Witeng campur dengan mie baso dari PT KAI. Me ada tahu campur. Witeng apa nih cilok iki cilok mantap. Thank you.
Memandang lidah. Indonesia keren, mantap. Indonesia keren, indah, mantap. Mantap. Keren. Tidak biasa pedes guys. Nah dulurna semuanya aku nggak biasa makan pedes. Makannya biasa aja.
Barat. Nah, teman makan. Enaknya mantap. Selamat sore pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan sesaat lagi kereta api Serayu akan tiba dan berhenti di stasiun Ciamis. Bagi anda yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Ciamis, kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan anda. Pastikan tidak ada yang tertukar ataupun tertinggal. Untuk pintu keluar stasiun Ciamis berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api Serayu. Demi keselamatan bersama, kami mau untuk tidak membuka pintu. Sebelum kereta api Serayu benar-benar berhenti dengan sempurna di stasiun Ciamis, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan anda telah menggunakan jasa petang kereta api. Selamat tinggal, selamat sampai tujuan dan sampai jumpa lagi di dalam perjalanan. Batu. Mantap. Terus sama
channel dan video saya saat melakukan traveling atau holiday menggunakan semua transportasi yang ada di Indonesia. Yang saya naikin ini di Pulau Jawa. Nanti pertama nih saya ke Pulau Jawa dulu, setelah itu ke Kalimantan, setelah Kalimantan ke Toraja, insya Allah bulan Juni ke sana. Yuk saksikan video saya ya. Yuk aku bayar dulu. Pak. Pak. Namanya siapa? Mahendro. Mahendro. Dari stasiun mana ininya? Di mana? Boleh dinasnya dari stasiun mana? Dari Purwokerto, tadi dari PSE. Maaf, Pasar Senen ke Purwokerto. Purwokerto. Ini yang dinas pagi ya. Yo yo. Makasih Mas ya, pelayanannya mantap. Sama-sama. Yo, makasih. Yo, yo. Bang Pandayani. Saya jalan-jalan dulu ya. Pelayanannya. Permisi Bapak. Silakan Pak. Nggih, Bapak. Yo, permisi. Punten ya, ah. Punten. Permisi. Permisi. Permisi Bu, maaf. Permisi. Permisi, maaf. Waduh. Hai. Halo, permisi. Pintunya nggak ditutup ya, pintu sana. Nah iya, jadi saya yang tutup. 9B. Ini 9D.
Isi ya. Mbak. Maaf ya. Kak, maaf Ibu. Bu.